guys and welcome to my video. Kalau kau perasan, biasanya teknologi-teknologi baru, orang leak ni usually akan anonymous, tak ada orang kenal, media yang tak daripada negara mana. Tapi this one, dia leak daripada artis. LeBron James, siapa tak kenal? Lepas tu ada player tenis daripada Amerika yang leakkan produk baru. Apa produk tu Fazli? Produk tu, nama dia Beats. Yes, this is the exact Beats yang leak dekat social media, dekat artis Instagram dia orang. Orang like satu dunia ni kenal siapa orang. Tapi benda ni macam a good kind of gesture untuk perkenalkan pada orang yang tak berapa nak tahu pasal gadget sangat. Sebab Beats bukan terkenal dengan dia punya signature, dia punya specification, no. Orang beli Beats ni semata-mata artis pakai. Tu je biasanya. So, sekarang aku nak cakap pasal Beats Studio Buds yang aku baru beli ni. And it's kind of awesome, but at the same time, aku start nampak company dah start changing dengan dia punya target untuk dijual. Okay, aku cakap pasal benda yang aku suka dulu lah, sebab this is a short review je untuk korang decide nak beli ke tak. First thing first, kalau korang kenal dengan Beats ni, dia actually kali ni lagi kecil daripada biasa. How kecil is kecil? Kalau korang kenal, aku ada satu Beats punya headphone juga. This is like 2020 ataupun 2019. Benda ni like bulky gila. Letak dalam poket memang tak muat. Kalau muat pun orang akan tanya, what is that? Bom ke tu ataupun benda lain. How big is this thing? Kalau korang boleh tengok and compare. Benda ni dah sama macam AirPods Pro. Size dia. Kalau korang perasan. Nampak? Kalau korang boleh tengok, dia punya size is almost identical. Cumanya yang ni lagi besar sikit je. And aku rasa korang tak boleh nak bezakan pun besar antara AirPods Pro and Beats Studio Buds. And then kalau kau pergi dekat dalam dia pula, dia punya finishing, dia punya warna, dia punya design, dia tak ada stamp. So maknanya bila tak ada stamp, akan nampak lagi natural lah dekat dalam telinga. Tak ada nampak macam peliknya pakai AirPods Pro, AirPods macam terjuntai dekat luar kan. This one I really like it. And on top of that, kalau kau tak suka AirPods Pro ni sebab dia warna putih je keluar, this one ada tiga warna. Warna putih, warna hitam. Orang yang suka pergi dekat luar and selalu kotor dia punya headphones, this one you should get. Warna hitam and warna merah yang macam aku ada sekarang ni. So it's quite pretty. Aku beli ni pun sebab dia cantik. That's why aku beli warna merah. Benda yang dia ubah juga dekat Beats Studio Buds kali ni adalah dia punya port sambungan ataupun charging port dekat bawah ni. Sebenarnya USB Type-C. Kalau korang kenal lah dengan Beats sebelum-sebelum ni, dia memang automatically akan pakai lightning connector sebab dia nak jual dekat pengguna iPhone, betul tak? So this one dia pakai USB Type-C. So untuk orang yang pakai Android, akan bersyukur gila bila dia sediakan USB Type-C sebab boleh charge sekali dengan handphone juga. Ataupun boleh charge dengan mana-mana aksesori yang support USB Type-C. Tak salah kat sini. Tapi bukan tu je yang nice dekat Beats Studio Buds ni. Dia actually ada pairing sama macam iPhone. Sebab bila korang pairkan dekat dengan korang punya Android, dia akan keluar pop-up connect your Beats Studio Buds. That's really nice Beats untuk include sekali dengan feature. Although korang still perlukan apps dalam Android korang untuk tengok dia punya battery percentage, dia punya apa status sama ada noise cancelling ataupun tak. Ha, cakap pasal noise cancelling, Beats Studio Buds ada noise cancelling. Harga $599 and dia actually sama noise cancelling dengan AirPods Pro. Which one is better? Aku kata dua-dua ni hampir sama je. Cumanya beza dia adalah tips. Kalau untuk AirPods Pro, dia pakai tips custom tau. This one pakai orang kata normal punya. Ataupun ramai je yang pakai jenis buds yang ada dekat Beats Studio Buds kat sini. Pendek kata korang boleh guna mana-mana buds masukkan dalam Beats Studio Buds kat sini. Tak ada masalah. Kalau korang pakai Apple punya, AirPods Pro, korang perlu beli daripada Apple juga. Untuk pairkan dengan sebab dia pakai custom tips tu. Tu yang penting. Beza yang paling ketara korang boleh jumpa adalah dia punya activation untuk noise cancelling and dia punya assistant. Sebab dekat sini, korang actually perlu tekan butang secara fizikal. Mungkin tak berapa ramai orang suka, tapi untuk harga macam ni, it's not bad sebab boleh tekan macam ni je and boleh rasa. That's a good news. Untuk aku sendiri memang suka, tapi untuk orang lain mungkin akan rasa a bit sakit bila tekan. But untuk aku pakai sekarang ni, ataupun selama aku pakai, tak ada masalah sakit dalam telinga. Even pakai dalam masa 4 jam. Biasanya untuk model macam ni ataupun in-ear, bila ada butang macam ni, dia akan rasa sakit. Tapi sebab dia tak ada like volume untuk control, it's just nice je boleh tekan every time kalau korang nak tukar lagu ataupun nak jawab panggilan. Tu je aku boleh kata. So Fazli, macam mana dengan dia punya sound? First thing first, aku nak declare aku ni bukan audiophile sangat. Aku pakai headphone biasa je. Tapi
aku comparekan benda ni dengan AirPods Pro and AirPods biasa yang harga RM699 kalau tak silap. It's a bit lagi mahal daripada ni tau. Biasanya untuk music, aku akan cuba dengar dia punya suara, dia punya instrument and macam mana soundstage untuk sebuah headphone. This one has a good soundstage, bukanlah kata perfect. Tak adalah macam tu. Aku just compare ni dengan AirPods Pro. Apa yang aku boleh cakap is dia punya suara is actually quite lantang untuk aku dengar. Dia tak ada rasa macam soft sangat, dia tak ada rasa macam pecah sangat. Untuk instrument, aku suka dengar dua elemen ni, which is guitar and drum. Untuk drum, biasanya obviously dia punya double pads, dengar bunyi nice gila. And disebabkan benda ni beats, dia punya bass is actually quite lagi pronounced daripada AirPods Pro, believe it or not. Tapi no surprise juga untuk beats kan. And then bunyi gitar, kau boleh dengar orang tu main and rasa macam lantang lah, boleh dengar macam tepi telinga. Tapi for sure, beza antara dua ni is actually quite low. Yang paling kuat, paling jauh beza kau boleh rasa is dia punya bass. Rasa macam ada woofer dekat belakang bila pakai beats ni. And untuk orang yang sukakan entertainment, lagi suka dengar dekat beats sebab dia tak rasa macam bunyi tu serious sangat. Kalau dekat AirPods Pro, kau boleh dengar like benda tu macam terlalu serius, terlalu macam on point. So basically kalau korang suka pasang lagu dengan kuat, this one is one you should get. Tu je aku boleh komen pasal dia punya audio. Alright, what's the downside Fazli, Beats Studio Buds ni? Kalau korang nak tahu, dia actually tak ada chip apa yang Apple pakai dekat AirPods and AirPods Pro, W1 and H1 kalau tak silap. Memang tak ada. This one is using, kalau tak silap, MediaTek. Dengar macam tak masuk akal kan? Tapi, let's go deep than that. And kita compare hardware lah sekarang ni. Beats Studio Buds, dia tak ada auto pause bila korang buka iPhone tu. Meaning, kalau korang buka macam ni and tekan butang ni, dia akan automatically play. Korang letak, dia tak tahu pun. So, basically, kalau korang buka je case ni and cabut earphone, dia akan bagi tahu, dia akan playkan lagu tu secara automatik. Sesetengah orang akan rasa benda ni macam menyusahkan, tapi sesetengah orang juga tak kisah sangat. Lepas tu, kita pusing dekat belakang dia pula. Dia tak ada wireless charger. Aku faham and aku pun tak guna sangat wireless charger dekat headphone ni, especially dekat AirPods Pro pun aku tak berapa nak guna sangat sebab biasanya akan charge guna lightning connector je. So far macam mana? Boleh tolerate tak lagi Beats Studio Buds ni kalau korang nak beli? Let's break to you guys one more thing lah. Dia tak ada special audio macam AirPods Pro. Aku faham benda ni macam tak berapa nak penting sangat sebab biasanya akan ada dekat music daripada Apple je ataupun Apple Music. Kalau korang pakai Spotify, dia tak support. This one doesn't have it unless kalau korang beli AirPods Pro. And not just that, disebabkan benda ni noise cancelling headphone and boleh pairkan dengan Apple iPhone tanpa apps, dia actually tak ada calibration macam AirPods Pro. Biasanya dekat AirPods Pro, kau boleh tengok berapa fitting kan? And dia boleh calibrate dengan lagi better bila ada software tu. This one doesn't have it dalam iOS. Kalau Android pun sama, tak ada. Alright, aku rasa tu je lah aku punya video pasal Beats Studio Buds ni sebab ramai sangat orang tanya aku, should I buy it? Should I not? I comparekan dengan apa? AirPods, AirPods Pro. Aku kata this one is a really good choice untuk beli kalau korang tak mampu nak beli AirPods Pro. Even kalau boleh beli AirPods biasa tu, better ambil yang ni. Ada noise cancelling, ada USB Type-C. Kalau korang pakai Android, buat apa beli yang Apple? Better beli yang ni, ada USB Type-C, boleh charge sekali. Untuk pengguna iOS ataupun pengguna iPhone, don't buy this one sebab dia ada USB Type-C. Mana kau nak cari USB Type-C kat sini? Memanglah ada dalam kotak, tapi tak akan menyusahkan ke nak kena bawa dua kabel pergi mana-mana kan? Alright, kalau korang nak beli, aku akan letakkan dekat bawah. Harga dia RM599 tapi harga asal dia is RM630. Aku beli harga RM630, siut betul lah. Kenapa aku beli harga mahal? Sekarang ni semua harga RM599. Terima kasih guys, leave a like, subscribe, so make it smiling and I'll see you guys on my next video. Bye. Actually,